ini benar-benar nuansa kampung Jawa kuno yang masih bertahan di era modern ya sedulur. Nah ini oh geng, mayoritas begi tasengan bu, taseh omah ngeten nih geng, saking kayu papan tradisional ngeten nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki. Apa kabar sedulur kawan-kawanku semua? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki lancar, dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa dilimpahkan atas kalian semua. Ya sedulur, pada kali ini saya akan mengajak kalian lagi jelajah desa dan berpetualangan desa di pelosok pedalaman perkampungan dan jalan-jalan di pelosok pedesaan. Dan saya akan mengajak kalian jalan-jalan virtual di perkampungan yang masih banyak rumah kunonya ya, sebuah kampung di pedalaman hutan. Dan pada kali ini saya sedang berada di kampung Gunung Jayan, Desa Banca, Kecamatan Banca, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Seperti apa suasana pedesaan di kampung ini? Ikuti video saya sampai akhir ya. Let's go. Ya sedulur, pada kali ini saya sedang berada di kampung Gunung Jayan. Suasana pedesaan di kampung ini benar-benar masih sangat klasik dan masih sangat alami ya. Ini benar-benar nuansa kampung Jawa kuno yang masih bertahan di era modern ya sedulur. Nah ini yang paling unik dan nyenjrik ini sedulur. Nah ini pondasinya ini terbuat dari batu kali ya, tapi ini sangat rajin sekali dan dibentuk pondasi seperti ini. Luar biasa, sangat unik dan nyentrik sekali. Nah, ini adalah suasana kampung Jawa yang berada di desa terpencil Jawa Tengah. Luar biasa indah sekali ya sedulur, masih mempertahankan tradisi rumah tradisional Jawa kunonya. Ya, seakan saya kembali ke era zaman dulu ya sedulur. Kembali ke suasana kampung zaman dulu, luar biasa menakjubkan. Seperti inilah suasana pedesaan terpencil di pedalaman Jawa Tengah ya sedulur. Benar-benar sangat alami sekali dan masih tradisional sekali sedulur, luar biasa. Mayoritas di kampung ini rumahnya ini masih berupa rumah tempo dulu seperti ini ya, rumah tradisional ciri khas kampung Jawa berupa rumah limasan seperti ini. Ini terbuat dari kayu papan jati. Dan ini depan saya ini ada banyak sekali kayu bakar ya. Ini adalah bahan bakar yang digunakan warga untuk memasak sehari-hari. Mereka masih ada yang menggunakan kayu bakar untuk memasak sehari-hari ya. Dan di tempat ini suasananya sangat tenang sekali sedulur. Ini mayoritas di kampung ini rumah-rumahnya masih berupa rumah zaman dulu ya sedulur. Benar-benar nuansa kampung Jawa di pedalaman yang masih original banget ini, masih bertahan meskipun digempur era modernisasi, tetapi masih bertahan ya. Suasana desa ini benar-benar membuat saya
teringat dengan kampung zaman dulu ya seluruh. Luar biasa menakjubkan sekali. Hehehe. Ini warungnya itu budi lah bu. Enten warung bu. Oh. Oke. Tapi mboten. Mboten. Dan ini di depan saya nih ada pohon kelapa ya seluruh, ini berbuah lebat sekali di samping rumah warga. Wah, ini seger sekali ini di cuaca yang terik. Kalau minum buah kelapa pasti wah sangat nikmat banget sekali seluruh. Wah, nangke pasti seger banget ya. Benar-benar suasana di kampung ini sangat sahdu sekali ya sedulur, dengan wah ini indah banget ini. Di depan rumah ini ada rumput Jepang ya, wah menambah keindahan sekali di rumah klasik kampung Jawa ini ya sedulur. Benar-benar kampung Jawa kuno yang benar-benar luar biasa indah. Kalian semua akan takjub apabila berkunjung di kampung ini, dikarenakan kampung ini mayoritas masih banyak sekali rumah-rumah tempo dulu berupa rumah Jawa kuno, bangunan zaman dulu, rumah limasan seperti ini ya. Kalian pasti akan merasakan suasana kehidupan di desa yang sebenarnya seluruh. Inilah suasana desa terpencil di Jawa Tengah yang benar-benar masih mempertahankan dan tradisi bangunan tradisionalnya tinggal di rumah tempo dulu seperti ini ya. Benar-benar kampung yang unik dan nyentrik sekali dan masih sangat klasik ya sedulur. Aslinya nengke kalau kita hidup di desa seperti ini sedulur, kita akan banyak sekali mengenang masa lalu era zaman dulu 80-an ya. Dan ini di depan saya ini ada nasi yang dijemur ya sedulur, ini namanya nasi yaking ya, coba kalian lihat ya, itulah yang namanya nasi yaking ya. Yeah.
Masya Allah sedulur, luar biasa rumah-rumah tradisional di kampung ini benar-benar sangat klasik sekali, benar-benar rumah Jawa kuno yang menggambarkan suasana zaman dulu ya. Ini benar-benar rumah zaman dulu yang masih terjaga sampai saat ini ya. Suasana pedesaan di kampung Gunung Jayan ini benar-benar sangat ayem, tentrem, tenang dan damai. Selain itu juga jauh dari polusi. Semoga saja dengan adanya video ini para perantauan dan yang bekerja di luar negeri jadi ingat dengan kampung halaman ya. Mbak, nah, mereka ini enten berapa RT mbak? 4 RT, oh berarti katang ya? Oh, lupa sih. Pundi? Oh, 4 RT ya, luas banget. Ini luas. Niki kulo yang bandungan, tapi kulo kali rencang kulo yang banding gendor. Niku enten sing yang gendor. Mari info ngerti. Kalau kan. Oh gini. Mayoritas niki tasengan bu. Taseh omah ngeten niki gih. Saking kayu papan tradisional ngeten niki. Tasih kata mereka bu. Oh gih. Mereka apa orang bu? Engge. Engge. Rencang nih bu. Lima. Engge. 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 Ningali kehidupan di desa ngene to, Bu. Asenge warga ini ku nyambut damel nopo, kehidupane pripun ngene niku to. Monggo Bu tak lanjutke. Monggo, monggo. Ngalah terus ya terus. Oh nggih. Nggih Bu, terus pun Bu. Ya sampai di sini dulu jelajah desa dan petualangan desa Yahya Hoki pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan bisa menghibur Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.